Berikut adalah line-up pertandingan penyisihan grup antara tim Uber Indonesia melawan tim Uber Uganda. Pertandingan Uber Cup antara Indonesia melawan Uganda akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 4, serta untuk live streaming, bisa cek RCTI+. Pertandingan Indonesia melawan Uganda akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri yang mempertemukan Esther Nurumi Triwardoyo dari Indonesia dengan Husina Kobugabe dari Uganda. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai kedua, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan Tunggal Putri Uganda, Gladys Mbabazi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai ketiga, Ruzana akan melawan Tunggal Putri Uganda, Tracy Naluwoza. Head-to-head Ruzana dengan Tracy Naluwoza adalah 0-0. Di partai keempat, ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan ganda putri Uganda, Husina Kobugabe, Gladys Mbabazi. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai kelima, Lanitria Mayasari, Rahel Alesya Ros, akan melawan ganda putri Uganda, Fadilah Samika Mohamed Rafi, Tracy Naluwoza. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di pertandingan sebelumnya, tim Uber Indonesia berhasil mengalahkan tim Uber Hong Kong dengan skor 5-0. Dan di partai terakhir babak penyisihan grup, tim Uber Indonesia akan melawan tim Uber Jepang pada hari Rabu, 1 Mei.